support channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari PMB Wales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini velg, velgnya Honda Brio. Kita udah ganti dopnya, dopnya seperti itu. Jadi omnya minta ganti, kita ganti Alpan yang lebih netral. Soalnya mobilnya Suzuki Karimun Wagon. Ini kan, ini velg benar-benar gres, baru 3 bulan pakai kalau nggak salah. Ini semuanya masih original, dipasang ke mobil Karimun Wagon. Ini kan contohnya, ini udah mulai dibuka sama ini kru-kru PMB Wheel. Jadi yang ini ya bagian master yang merah-merah ini kan, yang merah-merah ini master, jadi dipasang oleh Chan Ewan, dipasang oleh Joben Mandai sama Jomen Mandai. Dua-duanya masih bermanda-mandaian dia tuh. Aduh. Ya, ini udah mulai pembongkaran dari joben tuh, depan belakang udah mulai dibongkar. Ini model velg yang akan kita upgrade atau kita ganti. Ini contohnya Karimun Wagon R. Velgnya ini kita review sedikit, ini benar-benar innya 4 in kecil. Bannya juga kecil. Jadi ini benar-benar nggak ada penampilan sama sekali. Kita upgrade, kita ganti pakai velg Honda Brio Satya. Ini masih dalam tahap pembongkaran dulu. Ini velgnya Brio yang di bawah. Jadi ini dibongkar dulu oleh Iben Mandai. Jadi baru dipasangin velg yang Honda Brio nya ini contoh, ini Honda Brio. Kita upgrade ke Karimun. Ini udah mulai pemasangan juga, semuanya dibongkar dulu ya, kiri kadang kanan. Jadi yang kebetulan yang Honda Brio nya udah kepasang ban semua, jadi gampang, tinggal tempelin aja. Jadi nggak usah, ini logo PMB Wheel kita yang terbaru. Kebetulan ada alamat dan nomor telepon, boleh dilacak di Google atau ulas kami di Google. Ini Karimun Wagon, Wagon R atau tipenya ini family. Ini contoh yang sebelah kanan ternyata sudah dipasangin. Ini contohnya udah dipasangin 2 piece. Coba kita review sedikit. Ring 14 kali 5 ya, kalau yang Brio. PCD 4 kali 100, ET nya 50 khusus yang Brio. Jadi ini contohnya gun yang udah terpasang. Dopnya kita udah ganti juga pakai yang netral lah pokoknya. Kita ambil yang dop netral. Jadi orangnya minta diganti logonya, dopnya. Jadi kita ambil yang netral, yang Advan. Jadi inilah contohnya yang udah terpasang 2, berarti sisa pengencangan aja. Ini dibalut ban masih orinya ya, Dunlop NASF 175-65-14. Ini benar-benar mobil baru, berapa ribu kilometer, ini benar-benar bintik, bannya juga masih
kondisi kayak baru gitu. Karena mobilnya masih juga baru waktu kita ganti. Boleh juga dilihat di channelnya kami, yang video yang lain, yang mobil Brio yang kuning. Ini velgnya nih kan. Jadi sekarang kita gantikan ke Karimun, atau kita pasangkan ke Karimun. Ini jarak bodi atas ya normal ya, nggak bakal ada apa-apa, nggak bakal mentok ya seperti yang ukur barusan, normal. Jadi nggak bakal ada ngaruh ya, kita udah pernah masangin juga. Sampai sekarang malah udah dua kali ganti. Ada lagi Brio yang terbaru, dia pakai lagi Brio yang terbaru juga kan. Ada pelanggan kami. Jadi ini benar-benar aman juga dipakai, nggak ada kendala sedikit pun. Yang berminat boleh mampir silakan ke toko PMB Wheels. Di sini tersedia barang yang begini juga tapi sudah modif atau sudah diganti modelnya, depannya black polish atau two tone tersedia ya. Kalau orinya kayak gini, ini cat orinya silver. Jadi ada yang udah kita ganti juga, tinggal milih silakan. Jadi ini contoh tampilan. Selamat menikmati menonton lanjut. Oke. Oke kan, sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel PMB Wheels. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan komen and share.